teman-teman, ini saya sedang pulang kampung ke Jawa Tengah Sragen, Desa Gelonggong. Ini Mbok E lagi mau masak apa, Mbok? Jangan gori. Jangan gori atau jangan nangka. Nangka, sayur nangka muda. Nih, lagi bumbunya adalah tumbar dan rame. Tumbar, bawang putih, bawang putih, kemiri, garam, itu kemiri ya, sama tempe bosok. Sekarang ini nangkanya lagi direbus dulu ya, Mbak. Rebusnya sampai apa? Nah, setelah bumbunya halus yang tadi ya, kemiri, bawang putih, tumbar, sama tempe bosok atau tempe semangit. Lengkuas salam serai. Pakai serai. Oh, maaf salah, nggak pakai serai. Lengkuas sama salam. Ini sayur Jawa. Sayur apa, Mbak? Sayur Jawa. Nggak, bukan sayur Depok. Ya, ini bumbunya dimasukin ke dalam nangkanya. Tambahkan apa tuh, Mbak? Santan ya, nanti habis itu kita kasih santan. Katanya kelapanya sedang diparut. Sekarang kita akan rebus lagi nangka dan bumbunya. Setelah mendidih dan airnya tinggal sedikit nih nangkanya, sekarang kita akan masukkan santannya. Kurang terang ya cahayanya. Marut sendiri. Marut itu ternyata perjuangan karena nggak biasa kita bisa berdarah kena parutan. Tadi saya berdarah dikit. Di sini biasa ya orang sekampung gitu, rata-rata semua kalau masak bumbunya pakai MSG. Tambahin sasa dikit. Garam dan gula. Diaduk supaya santannya enggak pecah. Jangan lupa tambahkan salam dan lengkuas biar sedap. Sayang ya lampunya nggak terang.